Di video kali ini gue mau ngasih tahu kepada kalian tutorial bagaimana cara mengubah kamera menjadi drone view atau istilahnya yang kamera di atas lah. Kan kalian suka bosan gitu guys main basic dengan kamera yang legend gitu. Canda guys. Nah, tutorialnya sangat simpel banget asal kalian bisa mencermati atau nonton full video ini dengan teliti guys. Okay. So, sebelum ikut tutorialnya jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, oke? Okay? So, daripada kelamaan langsung aja kita ke videonya guys. So guys, jadi gue udah di dalam gamenya di versi 1.20 guys. Jangan salah, di versi 1.20 guys. Jangan kalian mencoba di versi 1.19 atau ke bawah lah. Oke. So ya kita langsung aja play aja ini game. Lalu kita bikin new world aja guys. Create new world. So guys, jadi di sini tampilannya udah beda banget. Bukan tampilan kayak dulu yang old gitu. Bang, udah tahu bang. Sabar. Nah, jadi kepada intinya gitu guys. Jadi di tampilan baru ini ada eksperimen gitu yang paling bawah, lalu eksperimental cameras gitu guys. Sebenarnya di versi dulu itu bisa gitu guys. Tapi ya karena di tampilan baru ini gue mau kasih tahu dikit aja gitu. Nah, di sini ada mode world survival kreatif aja guys. Alright, kalau misalkan udah siap world-nya langsung aja kita create, you know. Let's go to the world. Yo guys, welcome to the world. Kita spawn di tempat yang kering anjir, gila sih. Right, di sini aja. Nah, jadi bahan-bahan yang diperlukan itu kalian membutuhkan cobble block sama lever doang, guys. Alright, kalau misalkan sudah diberikan satu kayak gini, guys, langsung aja kita taruh di bebas. Suka hati kalian mau taruhnya di mana gitu, guys. So, gue mau nyontohinnya di sini aja, guys. Nah, di sini. Oke, jadi kalian itu harus memperhatikan bulletnya gitu, guys. Oke, lalu kita tekan dan beri password di sini ya biar kagak sing. Kita langsung aja masukin execute at 45135 guys. Nah, kayak gini. Yo, mungkin kayak gini guys. Nah, jadi mungkin kayak gini cuy kodenya. Kalian bisa screenshot aja atau ikutin teks di bawah gitu guys. So ya, jadi kita ubah intrusnya di repeat guys, jangan lupa di sini. Alright, langsung kita keluar aja. Kemudian kita butuhkan lever cuy. Taruhnya itu di pinggir gitu guys, jangan dibulet-bulet. Oke. Okay. So ya, langsung aja kita coba. Let's go. Damn bro. Look at this guys. Ini 100% work guys. Jadi bagi kalian yang mau menunjukin kepada teman-teman kalian gitu guys, ya kayak gitu guys. Nah, Bang, kalau mau ngilangin teks yang di pinggir itu kayak mana, Bang? Nah, jadi kayak gini guys. Oke, okay. Dan di sini juga ada tutorialnya, cuy. Di sini ada game rule, passive common lock, output passive false. Nah, kayak gini guys. Kalian juga bisa screenshot ini bagaimana cara hapus teks dari comment block-nya guys. Oke. Okay. Dan so ya kayak gitu guys. Dan damn real cuy. Oke, okay, dan kita itu bisa langsung jalan-jalan ya menggunakan kamera yang super luar biasa, S-Maging yang dikeluarkan oleh fitur baru di si Mojang 1.20 guys. Keren lah. Ini menurut gue juga epic sih, kayak di survival 100 hari gitu cuy. What the fuck, ini ada lubang anjir. Wey, sapi lagi ngapain anjir lu? Wah, terjun ke. Nah, jadi kita itu bisa membuil-buil menggunakan kamera ini. Tapi kita harus profesional guys. Misalkan kalian menggunakan blog ini guys, ini mana sih? Nah, 1 2 3. Ini kan di sini anjir cuy, super sulit cuy. Gila. Gue juga kagak sanggup gua. Susah cuy, ampun gua. Gue kagak bisa cuy. Mungkin gue belum terbiasa gitu guys. Oke. Okay. Yo, di sini cuy kita bisa berenang. Yo, damn bro, look at this bro. Anjir gila cuy. Keren banget cuy. Oke, okay, dan kita lagi berenang noh, lihat. Buset, keren cuy. Kayak lagi nyelam asli beneran gitu. So guys, mungkin segini saja tutorialnya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mau coba gitu guys. Nah, jika suka video ini jangan lupa like dan jangan lupa untuk subscribe biar kagak ketinggalan tutorial-tutorial next selanjutnya guys. Ya mungkin tutorialnya kagak rutin sih, gue juga bingung sih. So guys, mungkin segitu saja di video kali ini. See you next video, bye bye.